kebiasaan tuh mulu. Ya, Sur, yakin gak nih MU bakal sama Mitropi? Mau banyak bahasa dulu aja. Aku daripada ntar kecewa. Harus yakin dong, Sur. Tiap tahu bahasanya yakin. Tunggungnya puasa juga kita. Ya udah, kita lihat aja sampai musim gimana. Ya minimal FA atau PL pocong dulu lah sebelum EPL. Ya udah ya. BTW, lomba filmmu gimana? Dapat juara berapa? Buru-buru juara, Jap. Masuk nominasi aja enggak. Wah, ya udah gak apa-apa. Yang penting kan kamu udah saya yang terbaik. Kedepannya coba lagi aja terus. Ya buat hasilnya pasrahin aja biar gak kecewa. Pasrah mah gak bakal gue bicara kemana-mana, Jak. Lagian tadi katanya udah yakin. Sekarang malah nyuruh pasrah. Ya aneh sih. Masuk itu tuh. Kamu jangan terlalu berambisi sampai bisa diri kamu gitu loh, Sur. Buat next project kita perlu lebih serius loh. Yang minimal masuk nominasi lah. Jangan ngampas kayak sekarang yang malah kalah telak. Gila, mas karena filmnya baru menang Best Picture nih dan juga jadi Best Character di Festival Film ini. Bisa sharing dikit gak mas, perasaannya gimana? Aku gak nyangka film gue bisa menang. Padahal film-film yang lain tuh juga keren parah di Dewa. Lucy. Lucy. Woi Sur, yang benar aja dong. Aku udah nunggu 3 jam nih. Masa kamu gak datang? Jemputin waktu aja gak bisa kamu. Kita udah temenan dari SD loh. Ya udahlah, aku juga bodo amat Sur.
kamu? Siapa aku? Tak seperti kenapa kamu bisa di sini. Tempat apa ini? Dan kenapa aku bisa di sini? Ini adalah Pandora. Tempat di mana impian, harapan, dan ketakutan dari seseorang itu bertemu. Pandora? Iya, Surya Putra Karna. Seperti mereka yang terjebak karena perbuatan mereka sendiri. Kamu di sini karena ketakutanmu sendiri, karena kamu terjebak dalam ketakutan akan hancurnya impian. Dan sini keras banget. Selama ini kamu hanya peduli dengan dirimu sendiri, karena terutama dengan impianmu itu. Ya terus apa salahnya? Kita kan emang harus berjuangin impian kita, mau gimana pun juga. Ujung-ujungnya, kita itu buat diri kita sendiri. Kerikil yang ada di tanah bisa memberi dua dampak yang berbeda bagi sekelilingnya. Kehidupanmu bisa merugikan orang di sekitarmu. Dan juga dirimu sendiri, tanpa disadari. Pemikiran seperti itu yang membuatmu terlalu sibuk sampai melupakan dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Hidupmu juga tidak akan tenang. Emang tenang apa yang kita cari? Orang yang udah dikubur aja didoainnya biar tenang. Lagian kacau nih orang. Baru kenal sudah ngata-ngatain. Aku orangnya gak gitu ya. Udah lah. Persetan sama kamu. Mending aku cari jalan keluar dari sini. Tak ada cara keluar dari sini. Selain mendapatkan domain baru terlebih dahulu. Dengan domain baru kau dapatkan, setelah kamu menghentikan segala harapanmu. Tapi kamu orang pabrik sudah putra karena. Kamu terus mengharapkan hasil simpel dari perjuanganmu. Coba jawab ini, karena apa yang bisa perjuanganmu selama ini? Apakah rasa takut atau kegagalan? Atau rasa cintamu? Rasa cintaku? Kenapa? Jikalau iya, kenapa kamu terus mengharapkan hasil setimpal dari perjuanganmu? Ya, gak apa-apa dong. Gak salah dan wajar juga kalau kita ngarepin hasil terbaik dari usaha kita. Kamu tidak salah, karena hanya saja ketakutan, kesedihan, kekecewaan, dan keputusasaan itu semua muncul berkat hasil pengharapan hasil dari perjuangan yang kamu lakukan. Dia yang menanam, dan dia yang memanen, dan menikmati hasilnya. Jangan sisa dirimu dalam perjuangan, karena perjuanganmu adalah teman bagimu, sekaligus musuh bagimu juga. Terus aku kudu apa sekarang? Buanglah segala beban itu, karena dan nikmatilah tiap proses dari perjuangan. Niscaya matahari dalam dirimu akan menerangi hari-harimu. Jadi maksudnya aku tinggal pasrah aja gitu? Bukan juga, karena lebih tepatnya serahkan hidupmu sebagaimana adanya. Hidup adalah sebuah tantangan, maka kau harus berani menyambutnya. Dan hidup juga sebuah petualangan, maka kau harus berani menantangnya. Jangan takut menghadapi duka cinta, dan berhentilah berlari. Karena pada akhirnya, hidup adalah sebuah tragedi. Oke, aku gak bakal lari. Pandora Gita telah terlaksana. Kau orang yang berhasil mencapai kedamaian dengan berjalan tanpa beban, tanpa ketakutan, dan tanpa keegoisan. Mataharimu akan terus bersinar, Surya Putra Karna.
Sur, aku mau tewi nih Kasina Cafe. Iya, Jap. Ini bentar lagi aku tewi. Oke, Sur. Oi, Jack. Oi, Sur. KBMU, jarak kelompok kita.